Deep in my heart, kan ik niet boos zijn. Hai pemirsa traveling, kali ini saya sedang berada di negara kincir angin. Saya akan mengunjungi tempat-tempat menarik yang ada di negara Belanda. Oke pemirsa, untuk lebih lanjutnya lagi ikuti perjalanan saya terus. Is er maar één, dat ben jij. Amsterdam adalah kota terbesar di Belanda yang menjadi ibu kota negara Belanda. Amsterdam memiliki jumlah penduduk 783.364 jiwa di dalam batas kota. Oke pemirsa traveling, saat ini saya sedang melihat-melihat kota Amsterdam, tetapi saya melihat ada bangunan yang cukup menarik di sini, bangunan yang cukup klasik dan mungkin ini merupakan salah satu tempat untuk hangout, tempat berkumpulnya orang-orang di sini. Nah, untuk lebih lanjut tapi saya melihat ada sesuatu yang menarik, itu ada bangunan Madame Tussauds. Madame Tussauds exhibition itu merupakan ciri khas dari penanda bahwa ini kota Amsterdam. Untuk lebih lanjut, yuk kita ke dalam yuk melihat itu ada apa aja sih. Laat ze maar praten. Di sini kita bisa melihat bangunan-bangunan kuno yang memiliki arsitektur tinggi dari peninggalan zaman dahulu dan masih digunakan sampai saat ini. Oke pemirsa traveling, ini dia yang tadi saya bilang. Ini ada Madame Tussauds XXX, yaitu Madame Tussauds di kota Amsterdam. Oke, kita masuk ke dalam, kita mau tahu apa aja isinya dalam. Oke. Museum Madame Tussauds buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 5.30 sore. Museum ini terletak di Dam Square, di jantungnya kota Amsterdam. Di dalam museum ini, Anda akan diajak kurang lebih 1 jam 15 menit menyaksikan glamornya dunia para politisi, artis, atau orang yang terkenal lainnya. Dan Anda akan takjub karena Anda merasa sedang berdiri di hadapan orang-orang ternama tersebut. Tausan membuat patung lilin pertama kalinya pada tahun 1777. Tokoh-tokoh lainnya yang dipatungkan antara lain Benjamin Franklin. Denk toch eens aan, saam door het leven te gaan. Heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart. Nah pemirsa, saya sudah habis nonton Madame Tussauds, melihat isinya di dalam apa aja. Oke, sekarang kita keliling lagi untuk ke kincir angin ciri khas negara Belanda. Oke. Pemirsa, sekarang kita mau ke Sangsuhan, itu ada merupakan tempatnya kincir angin ciri khas dari negara Belanda ini. Oke, kita mau naik kereta terus ke Sangsuhan. Sekarang kita ada di daerah Sangsuhan. Kita di sini kita mau jalan sekitar ya 3 kiloan lah untuk ke daerah Van Molen. Nah, di sini ada kincir angin yang menjadi ciri khas, ada pabrik-pabrik coklat, keju di situ. Oke, tetap dengan saya traveling. Kita lihat sana, oke. Jalan kaki menuju Sangsuhan ternyata lumayan jauh juga. Setidaknya saya butuh sekitar 20 menit dengan berjalan cepat. Saya harus melewati pabrik coklat, kincir angin, dan jembatan.
Di jembatan inilah saya bisa dapat lengkap seluruh kincir angin yang ada di Sandshamn, lengkap dengan rumah-rumah tua khas Belanda. Kebetulan saya lagi beruntung, saya bisa melihat prosesi jembatan diangkat untuk memberikan jalan bagi para kapal besar yang lewat di bawahnya. Welcome to Sandshamn. Akhirnya kita sampai juga di Sandshamn ini. Pemirsa bisa lihat di sini ada banyak kincir angin dan pabrik-pabrik coklat. Kita masuk ke dalam ya. Siapa tahu ada yang bisa kita nikmatin. Oke. Okay. My things just get so crazy living. Life gets hard to do. Akhirnya saya sampai juga di kincir angin yang merupakan salah satu ciri khas dari negara Belanda. Kita bisa lihat betapa uniknya dan familiarnya. Kita udah lihat banyak di TV-TV untuk kincir angin ini. Nanti kalau kita bisa masuk, kita mau melihat proses pembuatan coklat sama ada sepatu ciri khas dari negara Belanda. Oke, tetap dengan saya. Di Sandshamn sebaiknya meluangkan waktu minimal 3 jam. Karena komplek kincir angin ini begitu luas, kita juga bisa masuk ke masing-masing kincir angin dan melihat cara kerjanya. Masing-masing kincir angin tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pemirsa bisa lihat di belakang sini, inilah pengolahan coklat yang ada di Belanda, bersumber dari tenaga angin dari kincir yang tadi kita lihat itu. Di sini menurut saya tuh cukup menarik karena tidak menggunakan tenaga manusia tapi menggunakan tenaga angin dari kincir yang ada tadi di atas itu yang tadi kita lihat di luar. Oke, kita lihat-lihat lagi, kita putar-putar ada apa aja sih di sini. Oke. Tapi jangan lupa untuk menyiapkan sekitar 2 euro untuk memasuki kincir angin tersebut. Masuk Sandshamn memang gratis. Bayarnya cuma kalau masuk saja ke dalam kincir angin tersebut. Saya sendiri nggak masuk ke semua kincir angin yang ada di situ. Hanya masuk ke 2 kincir angin saja. Jangan lupa juga masuk ke tempat pembuatan sepatu kayu atau klompen di One Shoes Workshop yang terletak di depannya ditandai dengan sebuah sepatu klompen berukuran besar. Begitu masuk ke dalamnya, saya dan para pengunjung disuguhi jenis-jenis sepatu klompen ciri khas masing-masing daerah di Belanda. Ketika masuk lebih dalam lagi, pengunjung bisa menyaksikan demo pembuatan sepatu klompen yang berlangsung sekitar 10 menit. Oke pemirsa, di
ini hari kedua saya di negara Belanda. Tempatnya saya sekarang lagi ada di kota Den Haag. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang ada pantai. Ini salah satu pantai yang terkenal di Eropa. Nah, kita mau, aduh, di sini cukup dingin pemirsa, makanya cukup sepi kawasan pantai di sini. Nah, sekarang saya mau keliling-keliling pantai ini dan saya mau ngeliat di sana ada kasino. Saya mau ngeliat di kasino itu ada apa aja. Oke, tetap dengan traveling dengan saya Sandra. Oke, tetap stay tune. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen. Di Den Haag ada sebuah pantai yang cukup terkenal, yaitu Pantai Scheveningen. Berhubung cuaca dingin, maka pengunjung pantai tidak ada yang mendatangkan. Der eer van jonge paar, en hele dorp dat juicht en tiert, ze leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in die stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn lief. Oke, pemirsa traveling, sekarang saya sudah ada di atas pantai Scheveningen. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang ini, itu jembatan yang tadi saya lalui untuk mencapai di atas puncak ini. Di sini suhunya cukup dingin pemirsa dan angin cukup besar. Jadi berhubung saya tidak bisa masuk ke kasino, jadi saya kesini dan tetap dengan traveling ini kita putar-putar kota Den Haag lagi, oke? Nah, setelah kita berkeliling lama, sekarang saatnya saya untuk menikmati makanan khas dari kota Den Haag, yaitu ikan herring. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds, laat op het plein niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamse te zijn. Er staat. Mirsa, sekarang ini kita lagi makan ikan herring ciri khas dari negara Belanda ini. Mau tahu rasanya gimana? Saya mau cobain ini ya. Enak. Pemirsa harus cobain ini. Enak banget. What's the name? Kibbeling. Kibbeling. Ini ikan kibbeling. Ini digoreng, kasih mayones, kita coba enaknya ya. Ini rasanya seperti emang ikan, tapi ikan kayak digoreng tambahin tepung dikit aja. Delicious, lekker. Al die lichtjes avonds, laat op het plein iemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamse te zijn. Den Haag berdiri sejak tahun 1230. Ketika sang bangsawan Graaf Floris dari Holland membangun sebuah kastil sederhana pada tanah Vrouw Melides van Wesner. Kota Den Haag merupakan kota pemerintah karena di sini terdapat kantor-kantor kedutaan besar dari banyak negara. Den Haag memiliki kota yang bersih dan sangat tertib. Saya jadi sangat betah berada di Den Haag.
Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belaagd. Mirsa Traveling, akhirnya saya sampai juga di Madurodam. Madurodam ini yaitu merupakan tempat miniatur dari negara Belanda. Jadi semua ikon-ikon negara Belanda ada di dalam. Harga untuk masuk ke dalam Madurodam ini 15 euro. Yuk, ikut tetap sama saya, masuk terus ke Madurodam. Madurodam adalah sebuah kota miniatur yang terletak di Scheveningen, Den Haag, Belanda. Kota ini adalah model dari sebuah negara Belanda dalam skala 1:25. Terdiri dari bangunan-bangunan khas Belanda dan landmark seperti yang ditemui di berbagai kota di negara tersebut. Tempat kunjungan wisata ini dibangun pada tahun 1952 dan telah dikunjungi oleh puluhan juta orang sejak saat itu. Kota ini dinamai menurut George Maduro, seorang pelajar dari Curacao yang meninggal di kamp konsentrasi Dachau pada tahun 1945. Dan orang tuanya menyumbangkan uang untuk memulai proyek Madurodam. Maar juist zo vagebond als ik, die kompas reuze in zijn schip met zijn oude jas. Oké, pemirsa traveling. Sampai di sini episode negara Belanda di Eropa. Sekarang saya mau kembali ke Indonesia. Saya mau siap-siap dan ya mungkin keliling sebentar sini lagi, habis itu kita langsung balik ke Indonesia. Oke, pemirsa traveling, tetap dengan saya Sandra Arista pada program traveling di Traveling. Bye-bye. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds, maar op het plein iemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamse te zijn.